Ya, abang tarik ladder lah. 40 high cube. Ladder. Berat dalam lingkungan 20 tan ke, betul lah. Berat badan. Memang tak berat. Tapi tinggi dah. Tahu tinggi mana. Okey. Menuju ni. Penang Port. No. Apa lori tu dia bawa apa tu? Apa boleh jawab? Kongsi tu. Kita kongsi tu. Apa mungkin ada sebahagian daripada orang yang nak menonton abang punya channel ni dah baca blog abang ke? Dalam blog abang tu adalah beberapa artikel yang di apa orang kata dicilok di copy paste sebahagian saja tau. Dia bukannya keseluruhan, dia ambil sebahagian saja. Kemudian dia campur dengan dia punya apa ayat, kemudiannya menjadi satu posting dalam Facebook. Posting asal apa yang abang buat tu, update asal dia tahun 2011. Dalam 2012 abang rasa mulalah ada orang dah mula cilok benda tu, kemudiannya menjadikan seolah-olah macam dia punya tau. Dan mendapat pujian lah daripada ramai orang. Abang tak kisah orang ambil kredit daripada apa yang abang tulis kan. Cuma yang abang rasa terkilan tu, yang pertama berkaitan dengan hak cipta lah. Maknanya curi orang punya apa buah fikiran, kemudian hang jadikan hak milik hang. Yang tu, itu satu. Tapi bagi abang tak ada makna juga, sebab dia buat benda tu pun dia nak cari apa abang tak tahulah kan. Apa orang kampung abang kata mungkin dia nak cari fame kot kan. Bukan Honda fame. Mencari soho orang, mencari soho. Hak tu baru fame, cari soho. Tak ada idea. Cilok orang punya idea. Bukan cilok idea tau, cilok bulat-bulat ayat tu. Copy paste. Copy dan kemudiannya paste di dalam satu posting Facebook. Kemudiannya dia menjadi tular tau. Orang tu share, orang ni share, dan kemudiannya di copy paste pula oleh orang lain. Dah bersusun, dah berderet-deret lah. Dan abang buat teguran, dia tukar daripada posting tu menjadi seolah-olah macam dia punya, menjadi dia letak yang nama Abang Zul dekat situ. Kemudian komen pun berjelajah lah dekat bawah, sebab posting tu dia macam kontroversi sikit tau. Dia berkaitan dengan apa tau? Berkaitan dengan bila parking, kenapa lori dengan bas bila parking tak matikan enjin. Dia ambil yang kecil tu saja, bahasa satu perenggan saja. Cerita dia tu lebih panjang. Dia bukan bercerita tentang itu, bercerita tentang benda lain.
bukan dia, abang lah. Abang lah cerita dalam dalam posting apa, dalam update blog abang tu. Tajuk asal dia, nak tidur di mana malam ini. Jadi abang bercerita dalam banyak-banyak yang abang cerita tu, apabila abang terpaksa tidur di tepi jalan yang bukan highway lah. Maknanya terpaksa tidur di tepi jalan. Jadi untuk keselamatan abang akan pasang lampu, dan kalau perlu abang akan pasang hazard light. Tapi di tepi jalan yang selamat lah. Maknanya sekurang-kurangnya beberapa depa daripada garisan lah, ataupun apa tepi jalan. Itu yang abang cerita. Jadi dia berkait sebelah situ. Abang cakap abang, kalau nak on lampu selama mana abang tidur tu, abang perlukan enjin dihidupkan supaya bateri cakong. Jadi di situ abang kaitkan lah, kalau kata nak biar bagi apa enjin hidup tu, abang tak risau lah. Sebab enjin diesel pada teori dia, dia tak overheat kalau dia idling. Melainkan kalau ada kebocoran lah, tak kira ayak bocor lah, minyak hitam bocor lah, itu memang ada masalah lah kan. Kalau dia dalam keadaan normal, memang betul dia tak ada masalah. Tapi itu bukan faktor yang abang nak sampaikan berkaitan dengan apa yang mereka ambil dan cuba nak ketengahkan. Mereka nak menjadikan alasan enjin tak payah mati tu dengan menggunakan abang punya ayat, sedangkan ayat abang tu bercerita tentang benda lain. Nampak kat situ dia punya, dia punya apa, matlamat dah lari. Itu yang tak kenal tu. Dan perlu abang tekankan di sini, apa yang abang tulis tu berdasarkan apa yang abang tahu pada tahun 2011. Dan kenderaan yang abang pandu tu adalah model tahun 90-an. Untuk model yang baru ni, kira banyak faktor-faktor tu dah tak boleh guna dah. Nampak tak? Sebab teknologi dah berubah. Itu abang nak tekankan bahawa kalau kita nak ambil orang punya artikel ataupun apa-apa sajalah, ambil idea tak apa, jangan duk pin cilok 100% apa hak milik orang. Sebab dalam dunia ni dia ada akta hak cipta lah. Sama jugalah dengan orang yang suka duk download YouTube orang, kemudian upload semula dalam Facebook. Macam jadi macam satu trend pula kebelakangan ni, selalu duk mencilok video daripada YouTube, kemudiannya upload dalam Facebook, dan mendapat begitu banyak tontonan dan pujian. Itu lah. Sedangkan yang tu hak orang lain, hak milik orang lain. Jadi janganlah buat macam tu lah. Duk ambil orang punya hak milik, tak kira lah tulisan ke, video ke, gambar ke. Kalau nak ambil, minta izin. Dan terang-terang abang cakap, kalau nak menggunakan abang punya apa video, minta izin dengan abang. Abang akan tunjukkan cara macam mana boleh guna video abang. Kalau main ambil gitu saja, kalau abang jumpa di mana-mana, abang akan lapor. Tak kira lah di mana tempat tu disiarkan lah. Abang akan report. Sebab apa? Mungkin nampak kata, alah video macam tu pun nak ni. Nak cerita lagi bukan senang lah, nak buat video lah. Bukan dia rakam-rakam lepas tu terus heboh dalam YouTube. Dah tak semudah tu lah. Mungkin tak ramai orang tahu lah. Sebab tu orang menyangka kan, apa yang abang siarkan sekarang ni adalah apa yang berlaku siang tadi atau pagi tadi. Tak no. Dia tak selari macam tu. Dia tak semudah tu. Kadang-kadang apa yang abang siar pada hari ni, mungkin yang itu adalah beberapa hari yang lalu, bukannya pada hari yang sama. Sebab apa? Abang takkan sempat, no? Tak dan untuk edit video pada hari yang sama, untuk disiarkan pada hari yang sama. Melainkan abang upload terus
dalam keadaan raw atau raw. Maksudnya apa yang abang rakam, yang tu abang buat naik. Dia bukan macam tu konsep dia. Dia tak boleh buat macam tu. Kalau buat macam tu, maksudnya video abang akan jadi wara. Tak tahu kepala, tak tahu ekor ha. Sebab rakaman ni dia bukan sempurna. Ada bahagian-bahagian yang tak perlu ditunjukkan. Abang kena apa, edit dia, gerak dia. Contoh macam ni lah, berhenti kat tepi line pun larat kan. Nak tunggu kat tepi line tu, kau kena tepi line tu sampai 100 saat lebih. Tiap-tiap tepi line tu dia berhenti lah, tunggu sampai habis lampu. Lalu kan pun nak tunggu. Sama juga perjalanan. Takkan sepanjang jalan tu abang nak rakam. Kalau abang rakam sepanjang jalan tu, hampa boring mampui. Orang yang tengok pun dia dah demand dia lah. Jadi abang pun kena edit lah, berpadanan dengan apa yang abang nak sampaikan. Dan kalau kata apa, ada masa tu dia ada video yang agak panjang tu, mungkin disebabkan oleh mesej yang abang nak sampaikan tu, kalau abang potong setengah jalan, dia tak sampai. Jadi abang pasalah. Sebab tu kadang-kadang ada video yang sampai 25 minit, eh. Tapi kebanyakan video abang di bawah 15 minit lah. Dan kebelakangan ni abang dah buat video yang pendek-pendek lah, 7 minit, 8 minit. Dan kemungkinan masa depan ni, kalau abang dapat apa subjek-subjek yang lebih baik, mungkin dia akan jadi lebih pendek lagi, you know. Tapi apa, setakat sekarang ni abang cuba apa, paparkan 3 video sehari, you know. Dan apa, harap-harap apa taklah jenuh menunggu. Sebab ada orang kata jenuh tunggu. Lepas tengok malam tu, nah, esok malam lah. Kalau ni abang cuba buat pukul 8 pagi, kemudian pukul 2 petang, dan kemudian macam biasa 8:30 malam. Tak tahu aku nanti apa kata nak kena buat pukul 2 pagi pula, abang try. Tak payah lah kot, no, tidur lah malam-malam. Okey, lori yang tadi tu, yang mula-mula abang tanya tadi, lori tu dia yang ada atas lori tu, tu frame untuk meletakkan kacau. Lori tu dia mengangkut kacau, kepingan kacau, no. Pada yang tak tahu lah, yang tak tahu tu dia tahu lah.